halo Rausner, sehat dan berbahagia selalu ya. Kedatangan Vicky ke Turki setelah kunjungannya ke Kahraman Maras untuk menyalurkan donasi kepada warga yang terkena dampak gempa beberapa pekan yang lalu. Ternyata dimanfaatkan Vicky untuk bisa sedikit lebih lama berada di Turki sekaligus untuk menemui kekasih hatinya Tukba. Namun kedatangan Vicky ke Istanbul kali ini, sepertinya dia tidak sendiri, sebab dia ditemani oleh salah satu tim Vicky yaitu Aziz. Seperti tak ingin kehilangan momen-momen indah bersama Tukba, dalam beberapa postingan Instagramnya baik Vicky maupun Tukba, sempat memposting sedang berada di sebuah tempat seperti di Galata Tower, dan juga di Museum Ilusi di Istanbul beberapa hari kemarin. Begitu pula di salah satu postingan feed Instagram Tukba baru-baru ini, nampak jelas terlihat mereka berdua kompak memakai jam tangan couple yang sama. Seolah ingin menegaskan jika mereka berdua sudah tak bisa dipisahkan satu sama lain. Dalam kesempatannya berada di Istanbul kali ini, duo kentang ini nampaknya ingin menghabiskan waktu berdua, seakan kedatangan Tukba ke Indonesia beberapa pekan yang lalu. Masih menyisakan sejuta rindu di antara keduanya untuk bertemu lagi. Ada pemandangan menarik yang saat ini sedang banyak disorot netizen, yaitu adanya foto Vicky Naki di dalam feed Instagram Tukba. Hal ini sempat menjadi heboh, karena seperti diketahui, selama ini Tukba tidak pernah memposting foto cowok dalam Instagramnya. Seolah Tukba ingin memberi pengakuan kepada publik, jika statusnya saat ini adalah kekasih Vicky Naki. Tentunya ini sangat sweet sekali ya, banyak netizen yang mendoakan buat kebahagiaan duo kentang ini semoga langgeng sampai ke pelaminan. Seperti apa berita-berita bahagia dari mereka berdua selanjutnya? Kita tunggu saja kapan hari bahagia itu akan datang ya.